Assalamualaikum. Kembali lagi dengan NSD Channel, teman belajar dan bersenang-senang. Oh, alright guys, hari ini ya guys ya, kita akan main lagi guys, Sakura School Simulator ya men ya. Oke. Oh my god. Oke guys, di sini guys kita sedang ada di lab komputer ya men ya. Bucil SD sedang mengajar guys, mengajar ini guys kakak-kakak SMA Sakura ya men ya. Oh my god. Alright guys, wih, dia sakti guys, lihat nih, terbang dia men. Oh my god. Oke guys, nah hari ini guys ya kita akan membuat lagi Ultraman teman-teman ya. Ini salah satu Ultraman Mbah juga teman-teman. Emang Ultraman Mbah ini agak-agak favorit guys ya, karena dia abadi guys. Selalu bertujuh deh salah itu. Oke. Jack, S, Sovi, Taro, Seven, siapa lagi teman-teman ya? Aku lupa guys. Oke lah guys, dan hari ini kita akan bikin Ultraman Seven ya guys ya. Bapaknya si Zero guys. Alright guys, kita langsung aja guys ya. Back to the home guys, let's go. Kamu belajar yang benar ya. Iya pak, siapa? Nanti saya kasih nilai C kamu kalau nggak belajar benar ya. Iya pak, siapa? Bapak ngomong apa pak? Anda tahu? Oke guys, let's go back to the home man. Oke guys, nah kita sudah sampai rumah ya men ya. Alright guys, jadi untuk Ultraman Seven itu guys. Halo. Oke guys, jadi Ultraman Seven itu ini guys ya, apa namanya untuk Max-nya teman-teman. Kita langsung aja Clotus-nya udah pasti Ranger ya guys ya. Oke. Jadi untuk Max-nya teman-teman kalian bisa pakai Max biasa guys. Nah, gini guys ya, masker ya. Jadi ada beberapa opsi sih nanti guys. Nanti kita cek yang terbaik ya untuk Ultra Seven ya. Oke. Untuk glasses-nya teman-teman, butterfly glasses. Kenapa butterfly glasses? Karena Ultraman Seven tuh guys, atasnya tuh lincip ya men ya. Oh my god. Oke, untuk head aksesorinya seperti biasa teman-teman ya. Untuk kepala kita bikin head teman-teman. Headband. Dan the last itu adalah mana ya guys ya, mana? Oh, Ranger guys, Ranger namanya. Oke men, Ranger ya men ya. Wow. Alright guys. Jadi untuk membuat Ultraman Seven teman-teman, ini sebenarnya Seven nih teman-teman ya, Seven tuh ada matanya guys. Oke. Jadi kayaknya Ultraman Jack, Ultraman Seven, Zoffy itu guys ya zaman dahulu ya, itu ada matanya men di tengahnya men ya. Oke. Jadi kelihatan hitam-hitamnya guys. Jadi kita langsung saja back tuh. Enggak usah deh, enggak usah ke cake shop dulu guys. Kita warnain dulu guys ya. Oke. Jadi untuk Ultraman Seven teman-teman itu dominasi warna merah tua ya guys ya. Jadi kita coloring ini men. Apa ini ya? Ini aja guys ya. Dan untuk warna ini guys, warna cloud colornya kalian bisa warnain merah tua guys. Nah gini men ya. Oke. Okay. Agak gelap-gelap gimana gitu guys. Oh, anunya waktunya kita stop dulu teman-teman ya. Oke. Okay. Karena nanti berpengaruh banget waktunya dengan apa namanya, dengan apa warna Ultraman ya guys. Nah gini aja men ya, bener-bener gelap men. Oh my god. Oke okay, guys, langsung kita ke cake shop guys. Nggak usah guys. Bentar, kita kesini dulu men, kita kesini dulu. Max-nya nggak usah teman-teman ya, butterfly glassesnya perlu kita ulang. Ada apa-apa Max juga teman-teman ya. Dan juga headband kita ulang. Nah gini men. Oke langsung aja kita ke cake shop men. Oke guys, nah di sini guys ya para Ultraman Sakura lahir ya men ya. Alright men. Jadi untuk membuat ini guys kita pilih guys seperti biasa men ya. Itu adalah hair accessories teman-teman. Nah, ini kalian harus pakai nih ya. Kalian kali 5 guys, besarin dulu aja udah langsung. Nah gini men, terus kita majuin ke depan teman-teman. Nah majuin ke depan setelah ini guys. Sebenarnya ini udah simetris teman-teman ya. Nah ini guys ya, udah majuin ke depan, kalian kecilin guys. Nah gini kalian pendekin teman-teman ya. Kecil lagi guys, pendekin lagi. Ah gini guys. BTW teman-teman, sebentar guys ya, kita akan ke item dulu teman-teman. Kita ke head dan kita pilih all teman-teman ya. Jadi kita akan bikin ininya dulu guys. Apa namanya? Ultra headnya dulu men ya. Oke. Okay. Kali 5 sekali kali 5. Oke, okay, segini guys tingginya, segini juga ya. Oke okay, men, enggak apa-apa nah segini men. Nah, terus agak ini guys ya kecil. Nah, gini guys. Oke. Okay. Kita balik lagi ke hair accessories teman-teman dan kita rotate guys ya, X minus seperti biasa guys. X minus ya men. Oh my god. Oke okay, guys, ini masih kepanjangan teman-teman ya. Oke. Okay. Kecilin dan division pakai Z minus dan X minus teman-teman, kalian dorong ke belakang men. Nah gini guys ya. Oke. Okay. Kalau udah kalian dorong ke belakang, dorong terus men. Nah gini guys, setelah itu guys kalian pakai Y plus buat membesarin guys. Oke. Okay. Setelah itu guys kalian dorong lagi ke belakang teman-teman ya.
pakai atas. Nah, gini guys, sebenarnya udah kelihatan teman-teman ya. Oke men, jadi kayak gini ya guys ya. Tapi kalau kalian mau dorong lagi nggak masalah sih teman-teman ya. Ini teman-teman ya, kalian harus bikin ini teman-teman, apa namanya, untungnya selanjutnya adalah glasses teman-teman ya. Glasses kalian majuin ke atas teman-teman. Di atas guys, di atas dia. Kita turunin dulu teman-teman. Dia terbang terlalu tinggi guys, dia offset guys. Oh my god. Alright man, jadi kayak gini guys ya. Kita naikin ke atas dulu men. Nah gini guys, jadi kebesaran teman-teman ya, kita kecilin lagi guys. Oke. Ah gini men ya. Oke. Oke guys, jadi untuk apa Ultraman Zero teman-teman? Zero. Bruh. Ultraman Seven teman-teman ya. Jadi dia tuh menghadap ke depan guys. Itunya apa namanya, tanduknya guys ya. Jadi kita akan besarin dulu guys, kali 5, skala kali 5 dulu teman-teman ya, biar tebal. Nah gini men. Asal itu guys, kalian mundurin. Dan kalian berdiriin teman-teman ya, pakai ini guys, pakai Z. Z apa nih, Z minus teman-teman ya, pakai Z minus kalian mundurin. Nah, terus kalian naikin lagi guys, naikin ke atas lagi. Nah kalian naikin ke atas lagi. Nah gini guys, terus kalian rotate ya men ya. Rotatnya pakai X minus teman-teman. Sorry, X plus teman-teman ya, X plus. Woi, kelebihan woi. Nah, gini men ya. Asalnya guys, ini kalian majuin guys. Majuin maksudnya dalam artian ke tengah teman-teman ya. Ke tengah gini guys. Nah, gini terus kalian mundurin teman-teman ya. Mundurin. Oke guys, jadi kalian turunin teman-teman. Dan kalian perbesar guys ya. Pakai Y plus man. Oke. Okay. Nah, ini kalian mundurin lagi teman-teman ya, mundurin. Nah, gini men. Jadi Ultraman 7 itu teman-teman ciri khasnya ya. Dia itu kayak gini guys, ada keluar di belakang teman-teman ya. Jadi benar-benar apa figur seorang petarung ini Ultraman. Apa nih Ultraman Zeven nih teman-teman, dan kalian coloring man, coloring. Oke. Glassesnya kalian warna agak abu-abu aja teman-teman ya, biar agak berbeda ya. Oke, nice man. Nice. Perfect. Oke man, setelah ini teman-teman ya, kalian ke item teman-teman. Oke. Dan kalian ke GAG glasses man ya. GAG glassnya kalian besarin dulu aja teman-teman. Lo. Benar guys, benar ini. guys sudah. Terus kalian naikin ke atas teman-teman. Terus pakai apa? Oke, gini guys ya. Terus kalian majuin ke depan teman-teman. Nah, kayak gini men. Oke. Okay. Setelah itu kalian rotate pakai Z plus teman-teman ya. Nah, gini teman-teman. Alright guys, dan setelah ini guys, kalian tata aja guys ya, Ultraman apa namanya? Ultraman ininya guys. Sorry tadi aku belum mau zoom out teman-teman, lupa guys. Nah, gini kalian tata aja ya matanya. Jadi ini tinggal dikit ya. Tinggal 2 aja teman-teman. Nah, kayak gini men ya. Nah, terus kalian kali 5 mas, kali 5 ya men ya. Kita kecilin dulu guys, kalian majuin dulu guys. Majuin lagi dikit. Nah, gini guys. Jadi gil kalian scale kali 5-nya kalian ini guys ya. Nah, terus kalian berbesar dan kalian warnain dulu teman-teman. Jadi warnanya Ultraman Z itu warna kuning guys ya. Nah, gini men. Nah, setelah ini teman-teman, ini tuh kalian ini guys, kalian rotate ya men ya. Kalian rotate dulu. Oke teman-teman, jadi ini matanya teman-teman ya. Matanya Ultraman. Ini teman Ultraman Z ya guys ya. Oh my god. Keren sekali ya men ya. Oke. Oke guys, dan the last itu kita akan edit maskernya teman-teman ya. Maskernya men. Maskernya itu kalian edit ke sini guys, masker. Kalian keluarin aja dulu teman-teman ya. Kalian keluarin dulu maskernya. Nah gini guys. Oke. Dan kalian langsung bedain warnanya teman-teman. Jadi max color-nya kalian bikin agak-agak gelap teman-teman ya. Nah kayak gini guys. Dia persis kayak besi-besi men ya. Nah setelah itu guys, kalian masuk ke masker dan kalian naikin ke atas teman-teman ya. Kalian besarin dulu guys. Oke. Nah gini guys ya. Jadi Ultraman 7 itu teman-teman ya, dia tuh Ultraman yang selalu dilapisi besi ya men ya. Jadi ini masuk banget guys. Oke. Jadi di tengah Ultraman 7 itu teman-teman itu ada besi guys, kalau kalian tahu ya.
Oke teman-teman, jadi teman-teman ya, Ultraman Zeon versi Sakura School Simulator ya mainnya sudah jadi guys. Gokil, ini adalah salah satu Ultraman Embah guys ya, yang fenomenal juga ya mainnya. Oh my god. Wow. Gak pakai jetpack. Kita ulangin dulu jetpacknya. Oke, mana jetpacknya? Nah ini guys. Oke guys, seperti janjiku guys ya, hari ini kita akan mengalahkan Ultraman Naga Raksasa ya men. Ultraman Naga Raksasa. Naga Raksasa ya men ya. Jadi untuk Naga Raksasa teman-teman, ini ID proofsnya teman-teman ya. Kalian ke proofs, search proof by ID teman-teman. Oke guys, jadi kayak kemarin ya, ID proofsnya teman-teman ya, kalian pencet aja 771 771 649 523 9218 ya guys ya. Oke, ini dia guys. Ular Api by Loli Gaming ya men ya. Oh my god. Kita like dulu guys, kita like dulu guys. Like. Oke, dear Ultraman is coming man. Look at this. Look at that guy. Kita perlu habisi dia men ya. Ultraman 7. Yeah. Sebenarnya namanya Ultra 7 ya guys ya, bukan Ultraman 7 ya, tapi kalian menyebut apa-apa enggak masalah teman-teman. Oke. Halal. Oke okay guys, kita akan hajar Ultraman Raksasa. Tidak mempan, hah? Tidak mempan guys. Tidak mempan guys. Wah, malu Ultraman Zeon yang masuk malu. Wih, tidak mempan men. What? What happened men? What happened? Kenapa tidak mempan ini? Wah, aku lupa ke Tumini guys. Kita ke Tumini dulu guys. Tumini. Help me Tumini. Ultraman lagi, ada apaan lagi Ultraman kesini? Aku mau melawan Naga Raksasa Tumini, tapi aku tidak punya kekuatan super. Bantu aku untuk berubah jadi besar Tumini. Iya, dari dulu besar terus nih. Iya ya, please ya. Iya deh, bantuin deh. Oke teman-teman, jadi Ultraman Zeon-nya guys ya sudah besar mainnya. Oh, thank you Tumini. Ya sama-sama Dati. Siap, kita akan itu guys. Naga Raksasa yang mainnya, bagaimana kita terbang? Terbang. Oke men, sekarang kita seimbang Naga Raksasa. Yes. Ultraman datang men. Oke guys, kita akan serang Naga Raksasanya men ya. Oke. Oh mana kamu? Oh, ini dia guys, serangan Ultra. Ultraman guys, Ultraman men. Kita hancurkan guys ya, sampai ke tulang-tulangnya men ya. Oh, Ultraman guys, Ultraman liar sekali guys ya. Dia mau pasang bom di setiap tubuhnya ternyata. Tidak bisa biarkan kamu. Ultraman bah. Berat Ultraman bah. Oh my god. Look at this man. Ultraman 7 guys ya. Oke guys, jadi ini guys ya, udah lenyap semuanya men. Oke lah teman-teman. Jadi ini teman-teman Ultra 7 ya guys, versi Sakura School Simulator ya guys ya. Oke guys, sekian video ini guys ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini guys, dan selamat mencoba di rumah guys ya untuk Ultraman 7-nya. Oke. Okay. Bye bye teman-teman, sampai jumpa di next video, di video-video gaji-gajian dan lucu-lucu ya menia. Oke. Okay. Jadi karakter-karakter unik lainnya guys. Bye bye, salam SD teman-teman. Bye bye, sehat selalu ya guys ya. Selamat membuat Ultra 7 teman-teman. Assalamualaikum.